Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa alihi wa sahbi amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita, Allah anugerahkan kepada kita. Alhamdulillah, kembali kita bisa berkumpul lagi bersama-sama di majlis kita yang mulia ini, semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala melalui jalan ibadah kita dan jalan kita menuntut ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan ke hadirat junjungan kita baginda nabi kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan juga kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, dan orang-orang yang meladani jalan baginda nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang berbahagia rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita bisa berkumpul bersama-sama di majlis kita yang mulia ini. Kita lanjutkan lagi pembacaan kita di dalam kitab Risalatul Muawanah lil Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Alhamdulillah, pertama syukur kita atas nikmat yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di antara nikmat yang sangat besar, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa termasuk golongan orang-orang muslim, orang yang menjadikan Islam sebagai agama kita, yang mana agama Islam ini adalah agama yang paling hebat, agama yang paling sempurna. Segala macam hal yang diaturkan untuk kita di dalam agama Islam, yang tidak ada agama apapun selain daripada Islam yang mengatur kita sebagaimana detailnya yang ada di dalam agama Islam. Karena di dalam Islam ini tidak hanya kita diatur di dalam masalah beribadah, di dalam masalah beramal, bagaimana tata cara beramal, bagaimana tata cara melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih lagi daripada itu sampai di dalam masalah kebersihan pun diperhatikan oleh Islam, diajarkan di dalam agama Islam sampai masalah kebersihan, masalah-masalah yang ada di anggota tubuh kita itu tidak luput daripada pandangan Islam. Jadi luar biasa, kita pasti kita yakinkan tidak ada agama yang sampai sejauh itu
di dalam mengatur umatnya selain daripada agama Islam, yang alhamdulillah kita semuanya adalah orang Islam, alhamdulillah. Sampai Nabi menyatakan apa? An-nadhafatu minal iman, kebersihan adalah bagian daripada iman. Artinya termasuk kesempurnaan iman adalah kita menjaga kebersihan yang ada di dalam diri kita. Makanya dilihat, diatur oleh syariat. Masalah kebersihan ini sebenarnya ada dua. Ada kebersihan yang berkaitan dengan anggota fisik kita, ada kebersihan yang berkaitan dengan hati kita. Di antara dua ini yang paling utama pastilah kebersihan hati. Karena hati adalah tempat pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu hati. Jadi Allah itu kalau memandang seorang hamba, makin dilihat oleh Allah hatinya bagaimana keadaannya. Ya, bilanya hatinya bersih, bagus, tidak ada kotoran-kotoran apapun di situ, maka orang ini sudah pasti ya, Pak, akan dijadikan hamba-hamba yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama perhatian kita. Dan juga kebersihan yang sifatnya fisik kita ini juga diatur di dalam Islam. Katalah Habib Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan dalam kitab beliau ini, wa min aqsamin nadhafati adh-dhahirah, termasuk daripada bagian kebersihan anggota yang zahir, ma arsyada ilaihi syar'u, apa-apa yang telah ditunjukkan oleh syariat kita, min akhdhil fadhalati, daripada menghilangkan kelebihan-kelebihan, wa izalatil adnas, dan membersihkan kotoran, wa tatahhuri, dan bersuci, minal ahdathi wal anjas, daripada hadas kecil maupun besar, wal anjas, dan daripada najis-najis, baik najis yang ringan, yang sedang, maupun najis yang berat. Ada aturannya semua dalam Islam, ada aturannya. Famin dzalika, dan diantaranya kata beliau, wajib harus kita perhatikan nih, diantara kebersihan yang diatur oleh Islam dan dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Izalatu sya'ril anah, menghilangkan atau memotong bulu, mohon maaf, bulu kemaluan, termasuk sampai ke situ syarat kita memperhatikan. Itu disuruh dibersihkan, dipotong. Kalau laki-laki dicukur, kalau perempuan disuruh natf, dicabut dalam syariat begitu. Bersihkan. Dan kita disuruh jangan sampai ya bulu kemaluan kita tadi itu kita biarkan panjang melebihi daripada 40 hari. Jadi pokoknya minimal 40 hari sekali. Kalau bisa tiap minggu supaya bersih terus. Paling lama 40 hari maksimalnya. 40 hari sekali itu dibersihkan, dipotong. Jangan dibiarkan bertahun-tahun. Kalau dikuncir sampai saking panjangnya. Ini bahaya. Kenapa berbahaya? Karena kata ulama itu kalau kepanjangan tuh syaitannya banyak. Syaitannya bergantung di situ. Sehingga menjadikan orang tadi itu kadang-kadang salah sedikit, lakas naiknya kan gitu. Karena banyak syaitannya. Jadi cukur. Nah, tulis tanggalnya di mana pin biasa bercukur, tanggal sekian kena harus bercukur. Diperhatikan supaya bersih. Maksimal berapa tadi? 40 hari. Sekali jangan lebih dari 40 hari. Makruh hukumnya. Hukumnya makruh. Kemudian di antaranya lagi wa natful ibti, mencabut bulu ketiak. Termasuk yang disuruh, dianjurkan di dalam syariat. Au halqihi, atau kalau orang yang kada biasa mencabut, biasanya dipotong, digunting atau dicukur. Kada apa-apa, terserah, bebas. Mau dicabut atau digunting atau dicukur, dikarik atau digunting, terserah, bebas. Nah, bebas. Jangan dibiarkan sepanjang-panjangnya. Wa qassu syarib, dan menipiskan kumis tipis. Jadi yang berkumis
yaitu jangan terlalu tebal. Maksudnya jangan terlalu tebal di sini, jangan sampai menutupi apa? Nih merahnya bibir ini. Tebal kada Bapak, kalau nya kada sampai tutup merahnya bibir ya kada masalah. Tapi bila sudah panjang ke bawah sampai tutup merahnya bibir ini, ah sandang dah dicukur berarti. Digunting, dirapikan. Digunting, dirapikan. Masya Allah. Termasuk lagi apa? Wataqlimul dhufri. Memotong kuku. Memotong kuku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau motong kuku 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Ini Rasulullah. Kalau kita ya kada mesti harus 2 minggu sekali. Kalau bisa 2 minggu sekali kira-kira memungkinkan kada apa-apa. Ya, soalnya orang beda-beda. Ada orang yang lakas tumbuhnya, ada yang lambat. Kalau yang cepat tumbuhnya 1 minggu sudah panjang, ya jangan nunggu 2 minggu. Tapi kalau yang normal biasa sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa kita mengamalkan seperti Nabi 2 minggu sekali, maka seperti itulah kita mengamalkannya. Karena Nabi 2 minggu sekali, ya kita 4 2 minggu sekali juga seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Potong kuku. Jangan sampai kuku kita panjang, karena kena repotnya kalau kuku panjang ini. Ya, kena di dalam masalah berwudu dan mandi wajib itu kerepotan. Kalau pas wudu kukunya panjang, ternyata ada kotorannya di dalam, ya ada kotoran di dalam kuku tadi, maka itu bisa dipastikan air tidak sampai ke bawah kukunya, wudunya tidak sah, mandi wajibnya juga tidak sah. Nah, itu bahayanya bila kuku panjang, makanya disuruh potong. Kecuali kotoran tadi kata ulama itu berasal dari keringat. Keringatan kemudian terkumpulnya di bawah situ, kemudian apa? Mengeristal gitu, menjadi padat. Nah, itu dari keringat, maka kada masalah. Tapi kalau dari yang lain, dari tanah misalnya atau kotoran-kotoran yang lain, maka itu bisa dipastikan pasti menghalangi masuknya air ke bawah kuku, otomatis wudunya tidak sah. Jadi perlu diperhatikan kalau pas kuku kita panjang tuh bujur-bujur kita masukkan air ke dalam sini nih. Kita kenikan supaya masuk air tadi itu. Kalau ada kotorannya, kayak diingat natak kuku misalnya, oh ada kotorannya, mau enggak mau dibersihkan dulu. Pakai lidi kayak misalnya atau pakai apa dibersihkan dulu kotorannya, baru kita wudu dan kita masukkan airnya ke dalam bawah kuku kita tadi itu. Kalau enggak sampai. Tidak sampai. Wa yustahabbu, dan disunnahkan kata beliau, ayyab tadi'a, apabila kita memotong kuku maka memulainya min sababatil yumna, dari jari telunjuk sebelah kanan. Jadi kalau kita hendak gunting kuku maka kata beliau sunnahnya, berarti bila sunnah itu berarti seperti Nabi ya, seperti Nabi itu yang pertama digunting itu telunjuk sebelah kanan, itu pertama. Tunjuk sebelah kanan. Ila khinsiriha, kemudian terus jalan tuh ke kanan sampai kelingking. Jadi telunjuk, habis itu tengah, habis itu jari manis, habis itu kelingking. Masih daerah sebelah kanan. Itu sunnahnya. Setelah kelingking kanan, wa min khinsiril yusra ila ibhamiha, kemudian setelah itu dilanjutkan kelingking jari tangan kiri. Jadi kelingking tangan kiri. Ila ibhamiha, terus sampai jempolnya. Kelingking jari manis tengah telunjuk jempol sebelah kanan, wa yakhtim bi ibhamil yumna, dan ditutup diakhiri dengan jempol sebelah kanan. Jadi jempolnya ini terakhir. Jempol kanan ini terakhir. Pertama telunjuk sampai ke kelingking sebelah kanan, habis itu sebelah kirinya dari kelingking sampai ke jempolnya, baru ditutup dengan jempol sebelah kanan. Ini adalah cara yang sunnahnya. Kalau kada kayak itu Bang, ya kada apa-apa juga. Bebas-bebas saja. Cuman kita itu kan ibadah semakin sama dengan Nabi semakin bagus. Semakin mirip dengan ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
maka semakin besar kemungkinan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kuku itu disunnahkan, dianjurkan. Ya, dibungkus. Kuku kita tadi dibungkus dengan tisu misalnya atau dengan kain. Kemudian habis dibungkus kuku kita tadi itu dibawa ke tanah kuburan orang soleh. Ada mana ada kuburan orang soleh di Samarinda misalnya yang masih ada bagian tanahnya, maka disuruh dikubur di tanah tadi itu. Kalau memungkinkan, bilanya kada, ya jangan dipaksa. Namanya keramik sudah kuburan orang nak dibongkar ya, kawai. Diusir orang punya. Tapi yang memungkinkan, mana ada memang di Samarinda ini masih ada kuburan orang soleh yang masih bertanah masih. Nah, bawa kuku tadi diambil, dibungkus, dikumpulkan, dikuburkan di sekitaran kuburnya orang soleh tadi. Itu kalau bisa dianjurkan. Kalau nya kada ya kada apa-apa, pian bungkus, pian buang pun kada masalah. Dibuang tidak masalah. Nah, tapi biasanya kalau perempuan yang sedang haid yang gunting kuku itu biasanya disimpan ya. Disimpan nanti ketika dia mandi bersih maka disuruh untuk diikutkan di mandi bersih tadi itu. Karena ada riwayat yang mengatakan bila perempuan yang sedang haid atau laki-laki siapa yang sedang janabah hadas besar yang harus mandi wajib itu kalau yang menghilangkan kukunya atau rambutnya dipotong itu disuruh karena dibersihkan juga di saat mandi wajibnya atau mandi bersihnya supaya dia lepas dari diri kita dalam keadaan tidak berhadat gitu. Wajib kada jua wajib. Cuman afdolnya. Afdolnya seperti itu. Itu tangan. Dari sebelah kanan telunjuk sampai kelingking, kemudian dari kelingking sebelah kiri sampai jempol dilanjutkan ditutup dengan jempol sebelah kanan. Itu tangan. Wa ammar rijlan, adapun kuku batis, kuku kaki kita ini, bagaimana cara memotongnya? Fayabda bi khinsiril yumna, maka mulailah dengan kelingking sebelah kanan. Jadi batas kita yang sebelah kanan dari kelingkingnya, dari paling ujung. Wa yakhtim bi khinsiril yusra, dan terus berjalan sampai ditutup dengan kelingking sebelah kiri. Ditutup dengan jari kelingking sebelah kiri. Jadi kalau batis itu berurutan dari yang paling ujung kanan terus jalan sampai ujung paling kiri. Kat takhlili fil wudu, persis kata beliau seperti cara kita menyela-nyelai air di saat berwudu. Kan kalau wudu kita kayak itu, kalau basuh batis dari ujung kelingking kanan. Nah, dari bawah kan ya. Nah, kalau kita wudu kan gitu dari bawah afdolnya. Dengan kelingking tangan kiri kanan. Nah, seperti itu. Terus sampai jari batis kanan terus sampai ke kelingking yang sebelah kiri. Nah, seperti itu cara kita menyela-nyelai kaki ketika berwudu, maka jar ulama begitu juga caranya ketika kita menggunting kukunya. Menggunting langsung berurutan dari paling ujung kanan sampai ujung kiri. Wa yukrahu, nah ini, dan dimakruhkan ta'khiru fi'li hadhil asya, mengakhirkan atau menunda mengerjakan hal-hal ini semuanya, menghilangkan, membersih, memotong bulu kemaluan tadi, mencabut ketiak atau memotong, kemudian memotong apa? Motong kumis, motong kuku, itu dimakruhkan an kulli arba'ina yauman, apabila lebih dari 40 hari. Hukumnya makruh. Seperti yang kita bilang tadi, jangan lebih dari 40 hari semuanya. Wa min dzalika, dan termasuk diantaranya lagi izalatul awsakh, menghilangkan kotoran-kotoran allati yang tajtami'u, yang terkumpul fi ma'atifil badan, di lipatan-lipatan tubuh kita. Ini biasanya kalau orang kurus jarang pang ada lipatannya. Kalau orang gemuk itu biasanya lebih banyak lipatannya daripada orang yang kurus, tapi ada juga. Ya, lipatan-lipatan. Nih lipatan nih tangan. Itu dibersihkan. Kadang ada dakinya kan di situ. Bersihkan. Kalau yang kelamak itu biasanya di perut-perut ini, hanya banyak lipatannya, itu dibersihkan.
diperhatikan betul, apalagi kalau pas mandi wajib, itu air tidak masuk ke situ. Jadi harus disampaikan bujur-bujur air kelipatan-lipatan dari itu. Wa aghwarihi bil ma, dan dalamnya dengan air. Wa ma yajtami'u minar ramsi 'alal 'ain, dan yang terkumpul daripada kotoran di mata, di ujung mata sini. Nah, di ujung sini. Itu dibersihkan. Apalagi kalau pian mau wudu atau mandi wajib. Ya. Membersihkan kotoran yang ada di ujung sini itu tidak wajib. Sebelum wudu itu tidak wajib, tapi kalau seandainya gara-gara kotoran itu air tidak sampai ke ujung ini, maka wudhu pian tidak sah. Jadi alangkah bagusnya kalau mau berwudhu, bersihkan dulu. Atau pas lagi pian saat berwudhu, sekalian pian bersihkan. Makanya kalau kita ngelihat tata cara berwudhunya, sebagaimana yang apa? Yang dicontohkan oleh guru-guru kita, sesuai dengan yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW, itu kalau membasuh wajah, pasti dengan itunya. Jadi dipraktikkan itu oleh guru kita, mesti kalau basuh wajah itu, yang ini tanpa segini dibersihkan sekalian, karena kalau ada itu biasanya air tidak sampai ke dalam situ, maka otomatis wudhunya tidak sah. Atau sebelum wudhu pian bersihkan dulu, sebelum berwudhu. Wa minal qadari fil min kharain, dan daripada kotoran yang ada di dua lubang hidung. Makanya sunnah kita kalau berwudhu istinsyak, memasukkan air ke lubang hidung. Kalau bisa mubalaghah, disangatkan sampai sekiranya air sampai ke pangkal sini. Ya, sampai ke pangkal sini baru dikeluarkan. Wa minat ta'ami bainal asnani bil khalal, dan sisa-sisa makanan yang ada di antara gigi. Yang ada di antara gigi, sisa-sisa makanan. Nah, itu diperhatikan bujur itu. Makruh hukumnya apabila kita sholat tuh ada sisa makanan di gigi kita. Makanya termasuk sesuatu yang tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah SAW. Kan ada barang-barang yang kada pernah ditinggal Nabi kemana Nabi berjalan. Di antaranya apa? Di antaranya siwak, kemudian sisir, kemudian cermin. Nah, termasuk di antaranya apa? Nih, kasan membersihkan gigi ini. Buat membersihkan gigi. Hukumnya makruh, dan makruhnya sangat makruh. Kalau orang sholat tuh ada sisa. Kalau kita normal aja, insya Allah kada ada bang. Tapi biasanya bila kita nih sembahyang maghrib, ada orang bertahlil, makan dagingnya gitu. Ada sembahyang isya tuh banyak berikit tuh di gigi. Daging tadi tuh. Atau kita hendak sembahyang, lu makan dulu, itu biasanya pasti ada. Nah, itu hati-hati. Itu ancamannya berat. Kenapa? Karena orang yang ada sisa makanan di sela-sela giginya atau di mulutnya, apabila dia mengerjakan sholat, maka aroma mulutnya tadi itu menyakiti malaikat. Malaikat tersakiti. Ada senangnya, jauhnya malaikatnya. Maka jar Habib Umar, ingat kita beliau menjelaskan, kita menyakiti manusia aja dosanya besar, kayak apa kalau kita menyakiti malaikat? Otomatis lebih besar lagi daripada menyakiti manusia. Makanya itu selalu ada. Kadang-kadang ya sebelum sholat itu memakan waktu sampai 5 menit lebih. Pernah lu mendapati Habib Umar ketika sidin mau sholat, sebelum sudah qomat selesai, sidin kara takbir-takbir. Awas nungguin, ternyata sih lagi membersihkan gigi sidin. Ada rupanya sisa makanan, bersihkan. 5 menit lebih sidin membersihkan gigi sidin itu. Saking kada maunya ada sisa kotoran, karena kada mau sama sekali menyakiti malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka para salihin. Ini bersihkan lu bujur-bujur. Ya, apalagi bila daging tuh ngalah berikit benar tuh biasanya. Nah, dibersih. Kalau bisa sikat gigi lu sebelum sholat selesai, sudah kira-kira kada lagi baru Allah, baru takbiratul ihram. Jadi ada terus di kantong jubah mereka itu. Yang kesan kesulitan itu pasti ada. Nah, ini penting bersihkan. Kalau bisa sikat gigi tadi jono. Sikat gigi sebelum sholat. Kemudian beliau katakan lagi, wa alaika, dan haruslah atasmu tanzifu famika, membersihkan mulutmu
bisiwaki, dengan siwak. Termasuk bagian daripada kebersihan yang dianjurkan kita, diperintahkan untuk melakukannya adalah membersihkan mulut kita dengan si, dengan siwak. Nah, siwak dibersihkan. Fungsinya membersihkan mulut, menguatkan gigi. Lebih lagi daripada itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan dijanjikan dapat pahala yang besar. Pokoknya intinya rugi kalau ada orang itu sembahyang kada bersiwak, ruginya sangat rugi. Gitu ya. Orang yang paling rugi adalah orang yang ketika sholat tidak menggunakan siwak karena kehilangan pahala yang sangat besar. Jangan sampai ada di antara kita yang sholat sebelum sholat tidak bersiwak. Jangan sampai nyesal kena di dalam kubur melihat pahalanya siwak itu di dalam kubur. Ya Allah, kenika besarnya pahala orang yang bersiwak ketika mau sholat. Nyesal dulu aku, kenapa aku kada bersiwak dulu ketika hendak sembahyang. Jangan sampai kita termasuk golongan yang menyesal itu kena. Pahalanya sangat besar pahalanya. Wa kaunuhu min araq awla, dan siwak tadi dari kayu arak itu aula, itu lebih afdol. Kayu arak itu yang dijual orang itu biasanya itu dari kayu arak itu. Itu afdolnya aja. Kalau pian kada pakai dari itu ya kada apa-apa, boleh. Misalnya dari kayu yang lain. Hendak yang pakai kayu arak yang dijual orang umpamanya kada ada duit hendak menukar. Atau jauh ada orang berjual. Dilihat di muka rumah ada pohon nangka, itu yang pian tatak pian jadikan siwak, boleh aja. Batang nangka itu diolah jadi siwak, boleh. Tidak ada masalah. Yang penting kan kayu tadi. Atau misalnya banyak bisi ulin di rumah, ulin pian pakai misalnya. Tapi di katambang dulu, kada ke suban pian. Boleh, silahkan. Tidak ada masalah. Cuman afdolnya pakai apa? Pakai kayu arok tadi itu. Nah, ini jual orang tuh kayu arok. Tapi itu sebenarnya akarnya. Ini jual orang tuh akarnya. Yang afdol tuh batangnya. Yang afdol itu lain batang, rantingnya tuh. Ya, kalau batang itu kan yang ganalnya. Tuh yang dijual orang tuh itu akarnya. Akar kayu arok. Yang afdol itu yang rantingnya tuh. Nah, itu yang afdol. Itu jarang kada ada orang berjual itu. Biasanya orang di Arab itu. Ingat lu waktu di Yaman itu nya mutik seorang aja, mutik. Warnanya hijau masih dan agak pahit. Nah, itu yang bujur-bujur khasiatnya yang luar biasa itu untuk gigi kita. Memutihkan gigi, membersihkan, menghilangkan bakteri dan segala macam itu yang bujur-bujur. Tapi ala kulli hal, kita kada mungkin bisa mendapatkan itu di Indonesia ini, susah. Ya setidaknya walaupun akarnya tapi tetap dari batang kayu arok minimal. Nah, itu siwak. Wa yata'akkadu 'inda iradati ad-dukhul fil ibadah, dan lebih kuat lagi kesunahan bersiwak ini ketika mau masuk mengerjakan ibadah salat, baca Al-Qur'an, baca hadis, baca buku ilmu. Ya, itu sangat ditekankan di apa? Kesunahannya lebih kuat lagi. Soalnya kesunahannya lebih kuat. Jadi jangan sampai kita kada bersiwak lah. Yang belum bisi nukar, harganya murah 15.000. Kada sebanding dengan pahalanya ketika mengerjakan ibadah siwak tadi itu. Pakai aja, pakai. Kada uyuh juga kalau pian bersiwak tuh sebelum sholat. Cuman makan waktu sekian detik aja. Tapi pahalanya dilipat gandakan 70 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hebatnya lagi, menjadikan kita mudah untuk mengucapkan kalimat tauhid di akhir umur kita. Pas hendak meninggal dunia, nyaman mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa kira-kira di antara kita yang kada mau mengucapkan kalimat ini di akhir umur? Kada ada kira-kira. Pasti semuanya mau, pengen. Dan ini bukan perkara yang mudah, susah, murni pertolongan Tuhan itu. Kalau Allah kada nolong, kada bakal bisa. Tidak mungkin bisa. Nah, salah satu caranya supaya kita dimudahkan untuk mengucapkan itu, maka lazimi
besiwak, insyaallah lidah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat sirnya siwak tadi. Karena kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi dianjurkan kita wa tanzifu thiyabika bil ma, membersihkan baju kamu dengan air, ditapas baju itu. Baju ditapas. Jangan semingguan sembahyang itu aja bajunya, mentang-mentang pas sembahyang aja dipakai, kada berganti semingguan. Dia dua hari ganti sudah. Baju salat tadi itu. Dua hari kah? Ganti-ganti, apalagi baju sholat yang mau kita pakai untuk sholat Jumat. Wah, itu harus istimewa itu. Harus spesial, bujur-bujur baju yang bagus, dikasih wangian yang paling hebat dari hari-hari yang biasanya, digosok bujur-bujur, pokoknya kalau kasan hari, kalau buat hari Jumat itu. Untuk mengagungkan hari Jumat dan mengagungkan ibadah sholat Jumat. Dicuci. Kullama tadannasat, setiap kali dia kotor, min ghairi ifratin, tapi jangan jauh berlebih-lebihan, hanya sekali dipakai langsung ditapas, salah juga ini ya, itu berlebih-lebihan juga arahnya. Wa tashabbuhin bil mutarafihin, bil mutrafin, dan jangan sampai menyerupai seperti orang yang apa, orang-orang yang sombong, yang konglomerat-konglomerat, yang langsung, jangan. Sedang-sedari dua hari sekali tapas, sudah pakai dipakai dua hari, nah apa, kalau baru sekali jangan, itu terlalu berlebihan. Mubadir air, mubadir sabun, tidak boleh. Wa minas sunnati attabi'ati lin nadhafah, dan termasuk bagian daripada sunnah yang berkaitan dengan kebersihan, apa, dahnu sya'ril lihyah, meminyaki janggut. Nah, orang yang berjenggot itu sunnah diminyaki. Jadi bukan rambut, jadi balik minyak rambut lah. Jenggot tuh diminyaki juga. Diminyaki yang punya jenggot. Diminyaki, disisir. Disunahkan tuh disisir. Jadi bukan cuma kepala aja disunahkan untuk disisir, rambut kepala, tapi jenggot pun juga disunahkan untuk disisir. Jenggot Nabi itu disebutkan panjang. Jenggotnya apa? Panjang. Tapi kada pernah melebihi dari satu genggaman ini. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kitab Syama'il disebutkan, apabila beliau sedang bersedih, apabila sedang sedih Nabi, maka Nabi akan sering untuk memegang jenggotnya. Bila lihat Nabi itu rancak megang jenggot, berarti Nabi itu banyak pikiran. Berarti banyak pikiran. Sama kita juga bila rancak mengikuti, berarti tagihan datangan tuh berarti. Jatuh tempo banyak mana, berarti sudah pusing. Nah, jadi banyak. Kadang-kadang Nabi itu sampai melihati jenggot sidin. Dilihat gitulah. Diangkat dulu, berarti panjang kan ya, berarti panjang. Kalau pendek kada mungkin bisa kelihatan. Melihat idha hamma, apabila beliau sedang galau, maka Nabi akan sering untuk melihat jenggotnya. Melihat jenggot sini. Nah, itu disunahkan dirawat, yang berjenggot dirawat, dibersihkan, dikasih minyak. Watarjiliha bil mishti, dan menyisirnya dengan sisir, disisir biar rapi. Wa kadza kullu sya'rin yaqsidu tabqiyatahu, begitu juga setiap bulu-bulu yang diinginkan untuk dipelihara, maka dirapikan. Sini misalnya hendak dipelihara, ya dirapikan. Jangan sampai acak-acakan. Janggut, kumis hendak dipelihara, mau hendak dipanjangkan, ya dirapikan. Rambut hendak dipanjangkan, ya dirapikan, dipelihara, bujur-bujur. Setiap apa yang mau dipelihara, kata beliau, maka diperhatikan betul-betul, disampoi. Di minyak rambut di supaya rapi. Wal iktihalu bil ithmit, dan disunnahkan juga bercelak, memakai celak bil ithmit, dengan namanya ithmit itu yang paling afdol. Ithmit itu kayak batunya celak, memang ada itu ithmit, itu batu. Nah, itu sudah ada hirang duluan, itu dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kita di sini, tidak ada. Kita tidak ada. Kalau tidak ada ya terserah celak apa aja, silakan. Yang penting celak. Fi kulli ainin thalatha, di setiap satu mata tiga kali. Berarti enam kali hitungannya. Kanan tiga kali, kiri tiga kali. Atau misalnya di dalam riwayat yang lain lima kali.
tiga kali sebelah kanan, dua kali sebelah kiri. Jadi lima. Atau riwayat yang lain, tiga kalinya, dua kali sebelah kanan, satu kali sebelah kiri. Macam-macam riwayat. Di sini sudah disebutkan tiga-tiga. Di dalam riwayat yang lain, di dalam kitab Syama'il, ininya dua, sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kiri satu. Kapan sunnahnya orang bercelak itu? Sunnahnya bercelak itu hendak guring, bukan hendak berjalan. Pas hendak guring malam itu nah bercelak. Ya. Jadi celaknya itu akan ada sampai isuk, sampai malam isuk gitu. Jadi bukan hendak berjalan, hanya bercelak sunnahnya. Ini Nabi itu bercelak malam. Karena sisa celak sini itu ada sampai besok terus sampai malam lagi hendak goreng bercelak lagi Nabi. Itu sunnahnya aja. Itu aslinya sunnah celak itu seperti itu. Mau tidur malam. Wa kana alaihi salam yaqtahil fi kulli lailah kadzalik. Rasulullah bercelak setiap malam seperti itu. Tiga-tiga, tiga kanan, tiga kanan, tiga kiri. Kemudian sunnah lagi wasti'malu thib, memperbanyak apa? Memakai minyak wangi. Sunnah. Pakai minyak harum. Apalagi ketika mau sholat pakai. Kalau buat laki-laki, kata Al-Habib Abdullah Haddad, itu minyak wanginya afdol bagi laki-laki yang warnanya tidak terlalu terang dan baunya kuat, itu laki-laki. Jadi warnanya yang kada terlalu terang, yang bening aja, tapi baunya kuat. Jadi otomatis kalau nyemakai itu kelihatan masih belum ada apa-apa, jadi banyak nyemakainya. Ya, lihat masih belum anu lagi. Karena nyajer nih aja. Padahal baunya sudah kuat. Nah, itu dipakai itu laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan, itu minyak wanginya yang warnanya kuat, tapi baunya kada terlalu kuat. Supaya apa? Ketikanya sudah makai sedikit, melihat warnanya sudah banyak, sudah sedikit aja makainya. Kalau laki-laki tadi melihat belum, seakan-akan belum banyak, padahal sudah banyak. Jadi dibanyakinya lagi. Nah, itu laki-laki. Perempuan disuruh yang warnanya kuat supaya apa? Supaya kada banyak. Lihat kan ada yang warna hitam, kadang-kadang minyak harum itu. Warna hijau, warna apa? Warnanya, minyaknya. Dilihati, wah banyak sudah nih, padahal sedikit aja. Dan baunya jangan terlalu kuat. Ya bebinya ini jangan terlalu banyak pada nyemprot minyak harum. Saking banyaknya bilanya lewat di hadapan lakian tuh, wah kemana-mana baunya. Jangan, bahaya ya. Bahaya, menimbulkan fitnah. Jadi kalau bisa boleh aja pakai, tapi jangan terlalu menyengat. Orang di Arab itu, orang di Tarim itu, perempuan-perempuan itu kalau hadir acara kawinan, ya hadir acara apalah, kalau kita acara-acara bisa berkumpul itu, resepsi-resepsi itu, mereka berminyak harumnya di acara, jadi minyak harum dibawa. Kalau kita kan dimulai rumah dipakai sudah. Ya, jadi tengah jalan tuh wah, luar biasa baunya. Tapi mereka di sana perempuan-perempuan itu minyak harum dibawa. Nah, orang di sana kan bila baca itu pisah lakian-lakian, bebinian-bebinian. Jadi bila sudah bebinian masuk ke tempat perempuan semuanya, wah barunya tuh pakai di dalam situ disimpan. Jadi di situ aja baunya. Karena keluar hilang sudah, kada ada lagi dah sisa baunya tadi. Karena memang dicari minyak wangi yang tidak terlalu bertahan lama wanginya. Bujur-bujur di dalam situ aja. Setelahnya selesai, keluar. Sangkin mereka menjaganya daripada apa? Tercium oleh laki-laki yang lain. Mereka seperti itu. Kita, ya ada apa-apa hendak minyak. Tapi jangan terlalu banyak dan jangan terlalu kuat baunya itu. Yang sedang-sedang aja. Kalau bisa, pas majelis pebinian sama-sama pebinian aja, ayo silahkan pakai, tapi kalau bercampur jangan. Lagi-lagi perempuan bercampur ya, sampai ya. Wal ikthar minhu, dan memperbanyak daripada minyak wangi. Fa'inau yasturur rawah al kariha, karena minyak wangi itu bisa apa? Menghilangkan bau yang tidak sedap yang keluar dari diri kita, dari tubuh kita. Khususnya ketika sholat Jumat bagi laki-laki. Jadi kalau pian sholat Jumat, khusus kalau bisa, kalau ada kemampuannya,
minyak wangi untuk hari Jumat itu, cari yang paling bagus dari hari-hari biasa. Misalnya hari biasa pian pakai minyak wangi yang harga 5.000 aja 1 mili. Kalau yang harus hari Jumat, cari yang harga lebih mahal. Karena spesial Jumat nih, lebih dari yang lain. Kalau yang hari biasa mungkin malaikat subuh aja, misalnya nih. Kalau hari Jumat pakai yang ud misalnya, ada duitnya ada misalnya, kelebihannya ada duitnya. Tukar yang mahal, yang harga umpamanya 500.000 sebotol. Dipakai khusus hari Jumat aja, jadi hemat 2 tahun gak ada habis kan gitu. Karena Jumat jadi pakainya. Tujuannya ta'zimul Jum'ah, memang mengagungkan hari Jumat, berpahala ya. Kada sia-sia keluar duitnya. Pokoknya intinya beda lah dari yang bau-bau di hari-hari yang kalau hari-hari yang biasa nih umpat berminyak harum di masjid aja. Biasanya masjid ada minyak harum orang banyak itu. Kalau bang mereka ada duitnya ya di masjid-masjid jadi pakai. Tapi bila Jumat, wah yang spesial. Jumat yang bagus. Nah, insyaallah kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Ini adalah hal-hal yang berkaitan tentang kebersihan yang diperhatikan oleh syariat, yang sangat diatur oleh syariat kita, luar biasa. Jadi kita syukur benar termasuk orang Islam ini, segala macamnya semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan akal-akalan manusia. Kedada apa yang akal-akalan manusia di Islam ini, kedada semuanya masalah pakaian wahyu Allah turunkan, masalah berbusana, masalah yang semuanya masya Allah. Dan Allah matikan kita dalam keadaan Islam. Allah kuatkan iman kita, Allah matikan dalam keadaan beriman. Allah matikan kita dalam husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita panjang umur sehat wal afiah. Allah sampaikan kita ke bulan Rajab tahun ini insyaallah. Ini sudah kita sudah separuh dah Jumadil Akhir. Insyaallah sebentar lagi kita masuk bulan Rajab lagi. Rajab, Syaban, Ramadan pulang. Mudah-mudahan panjang umur semuanya insyaallah. Yang sakit Allah berikan kesehatan, yang sehat Allah tambahkan lagi kesehatannya. Tujuannya semata-mata ingin memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ala hadhihi niyyah. Wassalamu ala hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا سوي السبيل واجعلنا من علمنا لنا صراطك المستقيم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إذا رأيتم قرآن ربنا من تمعاف صلى صلى كتاب من تحلل من رضا هذا من العفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.